Ceria dengan saya Faras, saya Yuna. Ya. Nah, kali ini kita balik lagi di acara weekend bareng Mandiri di Online Talk Show ya di siang Sabtu ini. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol bermanfaat nih di weekend siang ini, terutama untuk para wanita-wanita. Emang apa yang mau dibahas? Nah, temanya apa nih? Saat ini kita akan membahas tema Bye Bye Nyeri Hai. Nah, pas banget. Kenapa aku bilang pas banget? Karena cewek-cewek ini pasti hampir semuanya mengalami yang namanya nyeri head. Betul ya. Dan nyeri headnya itu beragam. Ada yang dari seminggu sebelumnya. Cuma satu hari pas hari kencan aja gitu. Dan macam-macam juga ada yang seperti ya. Betul, mempengaruhi moodnya juga ya. Terus ya, sampai merasa ada yang pusing itu ya, makanya sampai juga ada yang nyeri pinggang, nyeri perut ya, enggak rasanya gitu. Nah, kalau nyeri head tuh kan mood juga ikut turun naik jadinya ya, pengaruh ya. Oke, nah, terus kalau dari Mbak Yuna nih, ada enggak pengalaman nyeri headnya kira-kira? Nah, kalau aku tuh kalau misalkan head itu nyerinya dari seminggu sebelum tuh udah kerasa nyeri. Dari seminggu sebelum udah kerasa nyeri pinggang, perutnya sakit, sampai duduk pun nggak nyaman. Nah, sampai di hari-harinya, hari pertama tuh masih kerasa sakit, tapi berangsur-angsur tuh pulih. Cuma yang jadi pertanyaan aku adalah apakah itu normal atau enggak? Iya. Nah, kita nih mau tahu ya, kenapa sih head itu kok menimbulkan nyeri sampai nanti gimana sih caranya biar nyerinya itu berkurang. Betul. Dan tidak sampai berulang ya di tempatnya. Nah, itu nanti kita coba kita akan sambungkan nih Mbak Yuna ke narasumber kita kali ini, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Maya Pada Hospital Kuningan, Dokter Deni Husen SPOG. Hai dokter. Halo dokter. Tapi kita mesti evaluasi ya, apakah nyerinya itu termasuk masih normal atau
tanda suatu penyakit atau tidak sih, Dok? Oke, jadi nyeri head itu normalnya itu ya biasanya ya 2 hari, 3 hari ya tergantung. Nah, kita bilang kalau misalnya nyeri head, jadi misalnya sampai seminggu gitu kan, dan dia nyerinya itu sampai kayak aduh saya nggak bisa aktivitas ya, jadi ya apa jadi sampai mengganggu aktivitasnya lah, kita bilang ini kalau sampai dia nggak bisa aktivitas karena nyerinya, nah itu yang perlu dicurigai ada masalah tertentu. Oke, berarti ini buat teman-teman semua yang ngerasa nyeri headnya berlebihan, udah sampai nggak bisa kerja, sampai lemes, nah itu wajib konsultasikan ke dokter ya, supaya kita bisa tahu lebih lanjut. Sebenarnya ada apakah ada masalah lain atau enggak gitu. Masih baik-baik saja ya. Iya. Oke. Nah, jika nyeri head ini terjadi nyeri head itu dipengaruhi oleh faktor genetik atau pola hidup seperti itu ya, Dok? Oke. Jadi faktor tetap juga. Jadi misalnya dari keluarganya dari US seperti itu bisa dibawa nyeri head ya. Kemudian bisa juga dari pola kehidupan, misalnya nih ya tidak menjaga kualitas hidupnya, misalnya makan yang berlebihan sehingga dia obesitas ya. Jadi badannya berlebih tentu dia akan mempengaruhi juga secara gangguan hormonalnya. Ya, jadi bisa gangguan hormonal, gangguan metabolik, salah satunya bisa menyebabkan dia jadi haid gitu. Jadi pengaruh juga ya, Dok, dari pola hidup benar-benar. Ya. Oke, Dok. Kita kan banyak dengar dari orang-orang di sekitar gitu. Kalau misalkan nyeri head, ada kista kali tuh, makanya nyeri headnya sampai kayak gitu. Nah, kita jadi parno nih, Dok. Kira-kira ini bisa dikategorikan ada kista atau tidak sih, Dok, kalau memang kita ini mengalami nyeri head? Oke, kalau misalnya dia nyeri headnya sampai berlebihan, ya kan? Nah, kita perlu waspada itu nih, jangan-jangan ada sesuatu lah ya yang patologis. Nah, biasanya itu bisa tuh karena endometriosis ya. Endometriosis itu bisa berupa kista, ya, kalau di indung telur, atau dia bisa juga berupa adenomiosis. Adenomiosis adalah berupa daging tumbuh di rahim, ya, yang jenis terus jadi namanya adenomiosis. Nah, kalau misalnya ada kelainan seperti itu, nah itulah yang dicurigai ada masalah begitu loh. Oh gitu. Nah, kalau misalkan kita belum menikah nih, terus sudah mengalami kelainan nyeri head dan ternyata ada kistanya gitu, itu kita harus gimana, Dok? Oke, jadi untuk yang bagi belum menikah, misalnya nih curiga ya ada kelainan seperti itu ya, nah kita bisa periksa terlebih dahulu. Jadi misalnya kita USG ya, kita lihat bagaimana kondisi dari rahimnya, bagaimana kondisi dari telurnya, nah kita lihat secara USG. Nah kemudian nanti kita sebenarnya kalau kelainan-kelainan itu kan endometriosis yang biasanya ya paling umum terjadi. Nah nanti kita akan tanyakan ke pasiennya terlebih dahulu ya. Nah tujuannya bagaimana? Apakah dia ingin sudah menikah atau belum? Apakah dia ingin dalam waktu dekat untuk hamil atau enggak? Karena sebenarnya untuk pengobatannya itu nanti tahap awal ya, itu kita akan edukasi untuk gaya hidup ya. Jadi gaya hidupnya yang sehat, olahraga teratur ya, turun berat badan kalau terlebih, jaga pola makan yang sehat gitu. Nah biasanya kalau sudah gitu kita akan memberikan pengobatan. Nah untuk pengobatannya sendiri itu dia tergantung tuh. Kalau misalnya dari pasien itu ingin segera hamil ya, berarti jawabannya kita usahakan dia untuk hamil. Karena dengan dia hamil maka nanti gejala itu akan berangsur hilang. Tapi nanti mungkin kamu lagi selesai hamil. Nah berbeda kalau misalnya dia belum rencana untuk hamil ya, dan kalau misalnya rencana untuk hamil kita berikan pengobatan hormonal. Nah biasanya itu dengan pengobatan hormonal tersebut ibunya tidak akan mens ya, jadi tidak akan mens. Jadi biasanya kalau dia mens dia akan mengurangi ambang sendirinya, jadi dia tidak terasa nyeri. Jadi nanti kita akan coba gali tujuan dari dia apakah ingin hamil dalam waktu dekat atau tidak begitu. Oh seperti itu ya, Dok ya. Nah ini jadi bagi teman-teman yang memang belum menikah ya, jadi bisa melakukan cek seperti USG gitu ya, betul ya, betul. Nah
Selanjutnya untuk mengurangi nyeri nih, kita balik lagi ke topik lagi nih dok, masalah nyeri head. Gimana sih tipsnya nih dari dokter cara mengurangi nyeri head gitu untuk teman-teman yang masih muda nih dok, terutama ya. Ya, sebelumnya kita akan coba untuk cek dulu pasiennya bagaimana, apakah nyerinya karena sesuatu, misalnya nih ada kista ya, atau misalnya saya ada adenomiosis. Nah, kita akan berikan tetap sana ya, kita berikan pengobatan. Nah, selanjutnya kita anjurkan ibunya misalnya jaga makan yang sehat, misalnya nih hindari gorengan, bakar, panggang ya, jangan food fast. Jadi olahraga teratur juga ya, jadi dengan olahraga teratur, makan yang sehat, diupayakan agar terjadilah keseimbangan hormonal gitu. Jadi satu terapi juga gitu. Oh, seperti itu ya dok ya. Berarti bisa dengan olahraga teratur, pola hidup makan yang sehat ya dok, mengurangi goreng-gorengan ya, minyak, santan, seperti itu ya kira-kira. Berarti itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang memang sering kita lakukan gitu. Yang gak sadar itu jadi kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan. Yang gak sadar itu jadi kebiasaan buruk dan sehingga menyebabkan nyeri head itu sendiri gitu ya dok. Sebenarnya segala sesuatu biasanya dicegah dari pola hidup yang sehat, istirahat, ya kan? Kemudian olahraga yang teratur. Betul ya. Kalau misalnya nih dok, kita sudah menerapkan itu semua, pola hidup sehat, sudah pola hidup sehat, sudah olahraga teratur, tapi nyeri masih juga timbul. Nah, saat nyeri itu kita sebaiknya rebahan saja atau kita tetap aktivitas atau seperti apa nih dok? Apa stretching gitu dok? Ya. Kira-kira? Ya. Jadi tadi kan kita lihat ya penyebabnya itu karena apa dulu ya. Kalau misalnya penyebabnya karena sesuatu penyakit ya berarti kita tangani penyakitnya ya. Jadi untuk misalnya contohnya saya bilang itu paling umum itu kalau penyakit karena endometriosis. Nah kalau itu ya kita tata laksana, misalnya kita beri pengobatan. Jadi kalau untuk tata laksananya itu sebenarnya bisa sampai operasi, tetapi itu operasi itu pilihan terakhir ya. Jadi biasanya kita berikan dengan pengobatan dulu, gaya hidup yang sehat ya kan. Nah kalau masih belum berhasil juga biasanya tuh obatnya pertama tuh obat minum. Nah kalau masih belum berhasil juga kita bisa sampai suntik. Kalau sampai suntik masih belum berhasil juga, ibunya masih mengeluhkan nyeri hebat, dan langkah terakhir baru kita operasi. Nah sambil ibunya itu ya yang saya bilang itu jaga pola makan yang sehat ya kan. Istirahat, tidur cukup, makannya sehat, olahraga teratur, turunkan berat badan kalau terlebih juga gitu. Oke. Tapi itu semua perlu digarisbawahi ya, untuk yang nyeri headnya itu hebat berlebihan. Kalau yang masih normal perlu sampai operasi gitu ya dok? Ya. Nanti dia masih tergolong normal sih ya sudah. Ya saya sih nggak sampai mengganggu tuh aktivitas dia, karena nyerinya cuma di 2-3 hari pertama aja. Iya bilang besok ya. Nah oke, selanjutnya kita mau bahas mitos dan fakta mengenai head nih dok, yang sering berseliweran ya kan di mana-mana, dari internet atau bahkan dari omongan-omongan orang tua nih ya, biasanya kan kalau misalkan nyeri head. Yang pertama, nyeri head bisa membuat susah hamil, mitos atau fakta? Oke, nah jadi nanti nyeri headnya dilihat dulu ya. Kalau nyeri headnya bukan suatu penyakit ya kan, itu sebenarnya sih tidak. Cuma kalau dia suatu penyakit yang itu berupa adenomiosis, nah itulah yang menghambat untuk kehamilannya ya. Jadi kalau misalnya ibu normal kan nggak ada apa-apanya tuh. Tapi dia ada terbungkus sama kista, ada yang membungkus dia. Nah itu menyebabkan kualitas dari sel telurnya jadi kurang baik begitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita akan lakukan tindakan operatif untuk mengambil kistanya tersebut. Dan setelah itu kita programkan untuk hamilnya ya dok ya. Berarti terjawab ya, tidak semua nyeri head menimbulkan susah hamil. Tergantung nyeri headnya karena apa. Makanya mungkin bisa nanti dicek lebih lanjut. Betul gitu ya. Oke,
Oke, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta minum air es saat haid bisa menyebabkan kista? Apakah mitos atau fakta nih dok? Oke, ya sebenarnya sih nggak ada pengaruhnya ya, minum air es sama kista nggak ada pengaruhnya. Jadi memang ajarannya itu kalau bagi orang kan ada itu yang suka minum es berlebihan ya. Jadi itu sebenarnya sih mereka jangan hindari, itu sebenarnya buat kesehatan diri sendiri, tapi apakah es menyebabkan kista itu tidak ada hubungan. Mitos. Mitos ya. Nah, terjawab juga nih Mbak Yuna. Iya, karena selama itu yang beredar jangan minum es kalau lagi head, karena nanti darah headnya itu nempel di dinding rahim, bisa beku gitu ya kira-kira. Nah, ini berarti mitos ya. Terus yang ketiga, minuman soda dapat memperlancar head. Jadi keluarnya lebih banyak, otomatis selesainya lebih cepat gitu dong. Itu mitos atau fakta? Oke. Minuman soda sih nggak berpengaruh juga ya, jadi nggak ada hubungan antara apa soda dengan nyeri head, apa nyeri head atau mens itu nggak ngaruh. Cuma ya hati-hati, jangan minum soda yang berlebihan juga, karena pengaruh kesehatan diri sendiri juga. Ya jadi untuk menjaga kesehatan hindari tuh misalnya ya rokok, alkohol, ya minum soda itu tidak apa-apa bisa tidak berhubungan. Oke, itu sebaiknya dihindari ya dok ya, lebih baik tidak berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik ya. Oke, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta tidak boleh keramas saat haid, karena katanya kalau lagi haid itu pori-porinya lebih terbuka. Lagi terbuka gitu dok ya, banyak tuh yang ngomong ya pada saat haid pori-pori kebuka sehingga nggak boleh keramas, nanti airnya masuk gitu ya. Gak ada hubungan juga ya, jadi itu sebuah mitos, jadi tidak ada hubungan antara misalnya pada side time tidak boleh makan atau apa, tidak ya, jadi gak ada hubungan juga, mitos juga. Nah, kemudian yang terakhir nih, tidak boleh berenang saat head, mitos atau fakta? Oke, jadi untuk berenang sama head sih sebenarnya tidak berhubungan ya, jadi dari kedokteran sih tidak melarang ya, orang misalnya haid mau berenang itu tidak dilarang. Cuma mungkin itu kan membuat tidak nyaman ya untuk si juga ya, karena dia pada saat lagi keluar darah banyak dia berenang ya kan, nanti kan bercak-bercak di depan, nah itu kan paling gak nyaman. Tapi kalau misalnya dari segi kedokteran tidak ada hubungannya. Oke. Jadi dari beberapa mitos yang sering kita temui gitu kan, tidak semuanya adalah benar ya. Jadi ternyata memang ada beberapa yang mitos ya. Iya. Jadi kalau ketemu hal-hal kayak gitu baiknya dikonsultasikan ke yang lebih ngerti yang gitu, lebih ahlinya. Betul. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab sama viewers kita nih dok. Kira-kira gimana? Sudah ada yang tanya? Boleh tanya apa aja di kolom komen, nanti akan kita bacain di via DM ya pertanyaannya. Nah, ini sudah ada yang masuk pertanyaannya. Oke. Nanti dokter Denny siap untuk menjawab begitu ya dok ya. Ya, siap. Oke. Pertanyaannya, bagaimana menurut dokter untuk wanita yang nyeri head ini mengkonsumsi jamu secara rutin? Baik atau enggak gitu? Jamu ya? Ya. Jamu ya tadi ya? Iya, jamu. Betul dok. Ya, jadi hati-hati ya konsumsi jamu. Jadi pastikan dulu tuh isi kandungannya apa ya. Jadi kalau kadang-kadang kan beli jamu yang sudah racikan, nah itu kan berarti kan atau tuh kondisinya bagaimana gitu ya. Iya, nah, jadi caranya apa? Kalau misalnya yang bahan-bahan alami ya silakan. Cuma kalau misalnya sampai yang beli yang misalnya dijual bebas atau apa, yang kandungannya nggak jelas, mendingan sih hati-hati saja. Iya. Oke, berarti tergantung dari jamunya itu jamu yang seperti apa ya ramuannya. Kalau misalkan yang kemasan-kemasan gitu dok, yang biasa beredar di minimarket tuh kan ada tuh yang untuk meredakan nyeri head katanya. Nah itu bagaimana dok? Ya? Aman nggak dok kalau kita konsumsi secara rutin? Ya, kalau dan tergantung ya, kalau misalnya orang tersebut dia nyeri headnya karena misalnya penyebabnya karena penyakit,
ya tentu pakai itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu, ya. Jadi makanya kita masih lihat dulu nih penyebabnya kenapa nih. Kadang-kadang bisa juga ya karena faktor stres ya. Jadi faktor stres juga bisa memicu di produksi hormon yang meningkat. Nah, jadi apa prostaglandin juga meningkat juga, jadi menyebabkannya nyeri juga hebat bisa juga. Ya, jadi kalau dari saya sih sebaiknya sih kalau untuk makan atau minum yang itu ya sebaiknya yang alami saja lah ya. Jadi benar-benar yang jadi dari jaga pola hidup makan sehat ya, khusus sampai macam-macam segala macam itu khusus. Ya, jadi dari jaga makan yang sehat ya kan, saling jaga gorengan, makan panggang. Jadi pola hidup sehat saja sih. Pola hidup itu lebih baik ya dok ya untuk apa ya, mengatasi nyeri haid ini ya dibanding dengan mengkonsumsi apa pereda nyeri seperti itu ya dok ya. Ya. Oke, pertanyaannya ya. Oh, ada satu lagi. Ternyata ada satu lagi nih dok, pertanyaannya ya dok. Oke, nah pertanyaannya nih dok, apakah minum obat penghilang nyeri secara berkala dapat mempengaruhi kesehatan rahim? Oke, jadi yang perlu digarisbawahi adalah kalau dia ada nyeri hebat itu, kita kan perlu evaluasi nih penyebabnya itu kenapa. Apakah ada penyakit tertentu, misalnya saya ingin ada kista atau ada adenomyosis ya kan. Nah, jadi obat-obatan itu berfungsi hanya mengurangi gejala atau menghilangkan gejala, tapi dia tidak menyembuhkan penyakitnya. Nah, makanya dari itu yang dianjurkan adalah kita bukan cuma untuk menutupi gitu loh. Jadi kayak kita menutupi kesalahan, tapi masih ada tempatnya. Maka mencari penyebabnya apa, nah coba kita atasi. Ya, jadi bukan cuma kayak nyeri, tapi akarnya masih ada nanti akarnya lama-lama tambah besar gitu loh. Jadi makanya diusahakan untuk kita cari penyebabnya, nah kita atasi penyebabnya. Ya, bukan hilangkan gejala, karena hilangkan gejala mungkin sementara hilang, tapi suatu saat nanti dia bisa lebih hebat gitu. Iya, betul. Oke. Terima kasih banyak nih dokter sharing-sharingnya ya. Bermanfaat sekali karena menjawab pertanyaan dari kita nih cewek-cewek ya, yang agak parno nih dok kalau sudah nyeri haid ya kan. Kenapa-kenapanya seperti itu ya. Iya. Oke, boleh nanti kalau mau langsung konsultasi ke dokter Denny, boleh via langsung DM atau janjian langsung nih dengan dokter. Nah, dokter juga praktek di Rumah Sakit Mayapada Kuningan ya dok ya. Kalau mau ketemu dokter gimana dok? Bagaimana? Kalau misalkan ada yang mau konsultasi sama dokter gimana caranya? Oh iya, ya boleh nanti saya prakteknya di Mayapada Hospital Kuningan ya. Saya full time di sini, jadi saya setiap hari ada di sini pak. Oke, dan baik ya. Oke, terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Nanti kita bisa ketemu lagi ya dok ya untuk next mandirinya. Ya, mungkin nanti next bisa datang ke sini ya dok ya. Main-main ke klinik kita dok. Ya. Terima kasih semua ya. Iya, sehat selalu dokter Denny. Secara langsung maupun nanti siar pulangnya ada kan, nanti silakan ya, semoga acara ini dapat bermanfaat, dapat memberikan informasi kesehatan bagi semuanya. Siap, terima kasih banyak Dokter Denny. Selamat siang dokter. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Yuna, sudah tadi banyak perbincangan ya dengan narasumber kita nih, Dokter Objin, Dokter Denny Husen. Banyak sudah juga membahas, banyak juga yang jadinya kita tahu ternyata ini ya, dari kenapa sih bisa nyeri haid ya, terus dari sampai ke mitos dan faktanya. Betul, ya, mitos dan faktanya yang paling membuat terkaget-kaget gitu. Terkaget-kaget karena kita selama ini mempercayai gitu, gak boleh minum es, mau lagi head. Dan kita kadang mengikuti itu ya, ya, tidak minum es, terus jadi takut kalau misalnya mau berenang, seperti itu ya.
Iya. Oke, nah kita juga mau ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara kita kali ini. Apa nih, Mbak Yuna? Brown Sugar Pudding dari Liza dari, Bekasi. Ya, dari Liza Bekasi ya, Mbak Yuna ya. Ini kelihatannya kayak apa? Kayak puding-puding tradisional yang suka ada di acara-acara itu loh. Oh iya, acara nikahan. Ya, karena memang menggunakan bahan ini ya, gula Jawa ya. Nah, ini puding brown sugar-nya sebenarnya kayak gini, kelihatan enggak boleh. Nah, ini memang warnanya beda ya. Ada yang di atas ini lebih ini santan enggak sih? Ya, ya kayak rasanya ini ada santan ya. Boleh kita coba dulu nih. Ya, coba yuk kita cicipin nih, Mbak Yuna. Wangi, wangi banget. Manisnya pas ya. Nggak terlalu manis banget. Karena ini santan, jadi agak gurih gitu. Ada gurihnya ya. Jadi nggak enak. Nah, ini bisa di-order nih di Liza Bekasi, teman-teman. Nah, ini kita coba lagi nih. Jadi ketagihan. Bikin ini ya, Mbak Yuna. Ini kalau dingin, disimpan di kulkas, dingin, lebih enak. Lebih seger lagi ya rasanya. Aku sih suka yang dingin-dingin. Iya, ini memang ada cintamu yang dingin. Ya memang ini kalau puding dingin tuh lebih segar ya. Tapi seperti ini juga sudah enak nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga sama rasanya, pengen nyobain, ini tuh bukan kayak puding kekinian yang pada umumnya ya. Ini tuh lebih ke tradisional karena pakai gula Jawa sama santan. Santannya ya. Rasa tapi enggak terlalu yang bikin enak gitu. Jadi masih di inilah lidahnya masih lidah Indonesia, lidah lokal gitu. Dan jangan lupa kalau mau order di Liza Bekasi. Liza Bekasi ya, LIZA Bekasi. Oke, berikutnya ada apa lagi nih, Mbak Yuna? Dari tadi sudah menarik perhatianku. Ini dari Laris Kitchen. Laris Kitchen ya. Itu apa sih, Mbak Yuna? Ini homemade food. Nah, ini kalau kita dikirimin yang sambal cuminya. Cumi asin gitu ya? Iya. Nah, ini coba. Kita cicipin nih rasanya. Kelihatannya ini enak banget ya. Terus ada pedes-pedesnya soalnya ada cabenya nih. Nah, wah ini aromanya aja udah kecium nih, enak. Pakai nasi. Kita coba dulu ini ya. Gimana rasanya, Mbak Yuna? Enak. Cumi, ini kan cumi asin ya. Tapi asinnya tuh enggak yang lebay banget. Asin banget gitu ya. Jadi pas ya rasanya ya. Cuminya juga enggak alot, terus cabenya enggak terlalu pedas. Jadi buat sedang ya. Jadi buat yang gak terlalu suka pedas, masih aman lah kalau ini. Enaknya tuh sama nasi anget-anget. Okay, nasi nih. Pengen ya, nasi aja pengen ya. Boleh dicoba ya, nanti ini bisa di order di Laris Kitchen. At laris.kitchen di Instagram. Nah, sekarang kita punya apa nih? Cheese stick nih, Mbak Yuna. Cheese stick dari Estri Kitchen. Estri Kitchen. Estri Kitchen. Nah, ini stick keju ya. Nah, ini bisa kita coba dulu nih. Mas. Nanti kalau mau. Maksudnya si vlog nanti bisa ditutup lagi kalau udah selesai, enggak usah dikaretin. Nah. Ayo kita coba nih, Mbak Yuna. Cobain ya. Renyah banget, guys. Enak banget. Kejunya sambil nonton gitu ya. Kejunya kerasa ya, Mbak Yuna ya. Manfaat udah kerasa apa? Soto udah habis, satu bungkus. Satu bungkus habis nih karena enak banget.
Ini bisa di order di S3 Kitchen ya teman-teman. S3 Kitchen. Nah, nanti ada di bawah sini nih ya. Untuk order IG-nya di ada di bawah sini. Apa di atas? Di sini. Kita sisain editornya aja. Enak banget nih. Mau nambah gak Mbak Yuna? Mau dong. Sebelum